Jumlah total semua yang mendaftar 150 orang, dan itu akan kami layani untuk dua kali kegiatan. Kegiatan pertama hari ini operasi, nanti kegiatan kedua adalah kontrol ulang besok hari tanggal 17. Karena harus kontrol, karena untuk melihat gimana keadaan pasca operasi. Operasi katarak ini sangat baik sekali. Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Pertiwi Jabar, di mana nanti ini bisa jadi pilot project untuk Pertiwi-Pertiwi lain yang ada di seluruh Indonesia yang kita punya cabang-cabangnya. Karena saya lihat sekali manfaatnya bagus sekali untuk para senior ya, agar bisa. Mungkin operasi katarak itu mahal, tapi dengan adanya operasi katarak gratis ini dapat membantu banyak orang. Ya, luar biasa ya. Luar biasa, artinya sangat banyak yang ingin sebenarnya ikut ya. Cuma karena keterbatasan, jadi dibatasi kurang lebih 150. Kedepannya kalau memungkinkan ya bisa lebih banyak lagi ya yang bisa kita bantu. Sehingga masyarakat merasakan keadilan kita semua sebagai bagian dari Indonesia lah. Kabupaten Bandung Barat, mayoritas Bapak Ibu pakai para petani ya. Saya ya para petani. Nah, ini hadir di PT Pupuk Kujang. Selain PT Pupuk Kujang menyahkan para petani, PT Pupuk Kujang juga nyah kepada seluruh unsur masyarakat. Senang ringah ya, ibu yang sebelah udah bisa melihat sehat ya, yang ini sebelah mudah-mudahan sih sehat sama yang udah dulu. Senang ya, senang sekali ya, terima kasih.